Abang angkat telepon. Ini khawatir banget. Iya. Padahal ini kan masih di dunia, bukan surga ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banget lo gini hari udah pada pulang dari pasar. Boy, gimana kabarnya Kong Mingan? Udah sehat? Alhamdulillah, udah sehat. Udah sadar. Alhamdulillah. Ya, kalian nganggap di surga lagi ya. Amin. Syukur dah. Bang Apoy, Mak. Hah? Kita mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Mari ya Bang Ketapoy, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konten baru terus. Iya. Rupanya yuhu banget ya berdua. Iya, seneng banget dah ngeliatinnya. Tumben Mas, sepi Mak. Poy, Dede Utun lagi nangis mulu, Poy. Panas sekali badannya. Wianti ada, lagi nyusuin Dede Utun di dalam. Yaudah kalau gitu, apa ya? Masuk dulu ya, Mak. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Apoy, tugas yang antum berikan untuk kita sudah dijalankan dengan baik. Tolong digarisbawahi ya Bang Apoy, dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau disampaikan ke Umi, jangan sampai kurang, lebih boleh. Lebih nggak boleh kurang. Dan Bang Apoy, mohon maaf, ini rantang kosongnya dikembalikan. Dan tolong sampaikan kepada Bule Wiwi, rantang kosong sudah dikembalikan. Gue jadi megang dua rantang deh tuh. Ya gue sih makasih sama lo berdua. Udah ngejalanin tugas dengan sangat-sangat baik. Gak kurang tapi lebih. Lebih kalau bisa sampein ke uminya. Alhamdulillah. Tapi itu rantangnya tolong dicek dulu. Soalnya ana tahu itu ada isinya. Silakan dibuka sendiri, Bang Apoy. Coba itu. Apoy, Masya Allah. Masakan semur jengkol Wianti, kalau dihargain sampai segitu, gue juga mau, Poy, kalau begitu, Mak. Biar gue bisa kaya mendadak, Poy. Apa sih? Wan, lu kenapa gak ngomong? Isi rantang itu isinya duit. Ana tahu, kalau Ana ngomong, antum bakalan tergoda. Wan, jangan seujung terus sama gua gak bakalan tergoda. Gua nih ustad, gak gampang disuap. Tapi antum mata duitan. Tapi mungkin gak ya, kurir kebagian. Minimal cium baunya lah. Astagfirullahaladzim. Kan. Sorry nih, lu orang masih mau makan uang haram kayak gini. Yang ini. Bang Apoy, kayaknya dikasih duit banyak sama Mr. Lee gara-gara masakin semur jengkol. Masya Allah, rezeki emang gak kemana ya Ayang Ani. Tapi kok Bang Apoy kayaknya gak seneng ya? Mungkin kurang banyak Ayang Ani. Kurang banyak gimana, Maco? Itu amplopnya tebel, pasti banyak isinya. Kalau cuma 3 lembar, ngapain pakai amplop segala? Buang-buang amplop aja. Iya. Kalau gitu Ayang Ani ikut masak semur jengkol juga ya? Buat apa?
Siapa tahu dikasih uang banyak. Sama siapa? Kang Ismet. Emang duitnya seberapa banyak? Yang aneh. Gua pakai baju ini lagi. Gua belum sampai surga, bro. Belum saatnya pakai baju kafan. Padahal gua udah deg-degan. Kian udah surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Kong. Ya Allah, Mang Manta makin kelihatan muda. Oh iya, saya kesini cuma mau bawain makanan nih. Ubi rebus, kesukaannya Mang Manta. Kong Mingan juga bagus kok makan ginian. Mau? Modus. Ada udang di balik. Bakwan. Oh, bakwan. Yaudah, kalau gitu besok saya bawain bakwan ya. Batu, Tom. Di balik batu. Nggak mau bakwan. Uangnya batu, Mang Manta. Marah ya. Canda, Mang. Iya, Bang. Kamu bisa baca ini? Maaf, Bang. Saya lupa cara bacanya. Pernah bisa? Bisa, waktu kecil. Ini artinya apa? Sekarang sudah ada yang terjemahannya juga, Bang. Kalau begitu kamu carikan yang sudah ada terjemahannya, ya. Kenapa? Oh, baik, Bang. Saya carikan. Michael mana? Michael belum datang.